anu, ada tamu utusan Raja Majapahit. Hah? Mau apa dia katanya? Mau pesan tombak katanya, Ki. Maaf. Hamba tidak bisa menyambut kedatangan Gusti. Ada apa gerangan maksud Gusti mengunjungi gubuk hamba yang nista ini? Aku diutus Gusti Prabu Jayanegara untuk mengundangmu ke Majapahit. Maaf, Gusti. Kira-kira gerangan apa maksud Gusti Prabu mengundang hamba? Gusti Prabu mimpi bertemu dengan seorang empu yang bernama Ranubaya, bahwa negerinya akan hancur. Lalu? Kecuali kalau diberi tumbal, seorang pusakti yang berbadan gendut, yang bernama Wirot. Mungkin itu bukan hamba, Gusti. Karena nama Wirot itu hanya gelar saja. Nama hamba Nyambis Wirot. Kalau begitu kamu Wirot palsu. Menjadi empu istana di Lumajang hanya mencari keuntungan semata yang akan merugikan Gusti Pranaraja Empu Sina dan Bu Nambi. Sembarangan. Sebenarnya siapa kamu? Hah? Oh, edan tenan. Pantes saja ilmunya bagus. Lawang kamu, Kamandanu. Kamandanu. Wah. Rasanya baru kemarin kami bertemu di Gua Jamur. Bahkan kami sempat membahas tentang mutiara peninggalan guru, Petit Nogo Ginurat Papat. Rasanya baru kemarin kami berpisah karena dia ingin segera menemuimu di Kapulungan, Kamandanu. Sekarang anak kami sudah berumur 5 tahun, Wirot. Tentu dia akan menjadi pendekar sakti seperti kedua orang tuanya. Tidak usah menangis. Kamu sendiri bagaimana ceritanya sampai menjadi orang penting di Lumajang? Setahu saya kamu tidak bisa membuat kegaman apapun. Hampir 7 sasi aku tetap tinggal di Gua Jamur. Sesudah kamu dan kemudian Sekawuni pergi. Pada suatu saat, aku bermimpi didatangi guru Kamandanu. Beliau mengajari aku rahasia ilmu membuat kegaman. Tapi anehnya Kamandanu, pelajaran yang aku terima dalam mimpi itu jauh lebih mudah dan cepat aku menangkapnya. Sangat cepat aku mengerti gitu loh. Daripada waktu kita nyantrik dulu, Kamandanu. Bagaimana ceritanya kamu bisa mengabdi di Lumajang? Oh, menghadapi keris yang bengkok jauh lebih mudah daripada menghadapi lidah yang bengkok. Itu dia yang di tengah, Tuan. Ini, Mbak. Bill? Iya. Cantik juga anak itu. Pantas Pangeran Cakradara jatuh hati. Ayo. Hmm.
ada orang yang mengikuti kita. Paling-paling celeng. Kamu punya nyali besar, Ndo. Tapi tidak ada gunanya melawan Jabung Tarewes. Ini paman. Menerima hukuman yang setimpal. Panji, kenapa kamu mengenakan pakaian perang? Gusti Patinami memberontak, paman. Seluruh pasukan Majapahit dikerahkan ke Lumajang. Sudah saya duga. Bopo mau kemana? Kamu di rumah dulu, Jambu. Bopo mau ke asrama Tanda. Kamandanu, kebetulan rupanya kamu juga mendengar berita pemberontakan Lumajang. Ini yang mengagetkan saya. Siapa yang mengatakan Lumajang berontak? Saya baru saja pulang dari sana. Tentu saja, Telik Sandi. Saya heran kalau seorang senopati perang seperti kamu sampai tidak tahu bahwa kebijakan apapun yang dilakukan prajurit pasti berdasarkan laporan Telik Sandi. Apa-apaan ini? Tuan Nambi dengan suka rela mengikuti saran Tuan untuk memperpanjang cutinya. Kenapa malah dijebak seperti ini? Beliau tidak pernah menceritakan apapun kepada saya. Kamandanu,
Kamu memang hebat dalam setiap pertarungan. Tapi dalam urusan kenegaraan, kamu tidak ada apa-apanya. Mana ada orang menceritakan pemberontakan kepada orang lain? Bagi Gusti Nambi, saya bukan orang lain, Tuan Halayuda. Itu menurut kamu? Apa seperti itu menurut Nambi? Apa Nambi tahu? Kemana kamu akan berpihak? Sebagaimana saya pun tidak tahu, kemana kamu berpihak? Saya hanya berpihak pada kejujuran. Saya bangga kamu memihak saya, memihak Majapahit. Di mata saya, Tuan hanya seonggok yang menebarkan bau busuk setiap saat. Jangan hiraukan dia. Pendekar selamanya tidak pernah bisa dipercaya. Sekarang, kerjakan semua tugas kalian. Hati-hati, Adi Halayuda. Pedang pusakanya sangat berbahaya. Saya tahu. Tapi saya juga tahu bahwa tidak mungkin dia akan mengkhianati Majapahit. Kelebihan seorang pendekar adalah kesetiaannya kepada negeri yang dia cintai. Terus terang, saya tegang waktu dia datang. Masalahnya, gadis yang saya culik itu. Kamu sadar, kalau sampai dia tahu, kalian bisa kiamat. Ibu dari gadis itu adalah bekas istri Kamandanu. Makanya, kalau melakukan sesuatu, tunggu perintah saya. Paman, sudah ketemu Tuan Halayuda. Panji, mungkin Paman mau pergi. Tempati terus rumah Paman. Saya yakin kamu sudah bisa mengatur dirimu sendiri. Paman kemana? Saya tidak bisa tinggal di lingkungan tukang fitnah. Kalau saya terus di sini, suatu saat pasti akan terlibat membela manusia-manusia berpikiran sesat. Tidak usah bingung. Seorang prajurit sejati harus setia membela negaranya. Tapi Paman sendiri tidak. Saya seorang pendekar. Saya akan selalu membela kebenaran dan kejujuran. Tapi di tempat ini, keduanya tidak saya temukan. Artinya Paman akan memihak Lumajang? Pantang saya berkhianat kepada negeri sendiri. Saya akan berada jauh dari kedua belah pihak. Hati-hati, Panji. Di kota Raja Majapahit. Paling tidak di sebuah kadipaten. Apa maksud mereka menangkapku? Jangan-jangan ada hubungannya dengan Cakradara. Mbok, apa nama daerah ini? Jawab orang tua, atau kupatahkan tanganmu. Saya tidak boleh bicara apapun ini. Apa tempat ini di kota Raja Majapahit? Jawab, kamu pikir aku tidak tega? Lakukan ini. Kalaupun tangan saya selamat di sini, nyawa saya tidak akan selamat keluar dari rumah ini. Oh,
disantap makanannya, Nini. Jangan memelihara dendam, Maisy. Sebab dendam adalah kotoran hati yang selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran waras manusia untuk berbuat rusak. Maaf, Guru. Binatang sekalipun, saya yakin dia tidak akan mau tinggal diam kalau anaknya diganggu. Anak saya telah diculik. Sampai kemanapun juga, saya akan mengejarnya. Biarkan penguasa alam semesta yang bicara. Dia akan melakukan hukuman yang maha adil. Biarkan pedang ini menjadi alat sang pencipta untuk menumpas kejahatan di muka bumi ini. Sebenarnya kita bisa menghemat waktu sampai 2 hari kalau lewat jalur pantai, lewat Pasuruan Adi Halayuda. Saya sengaja lewat daerah Tumapel, sekalian menakut-nakuti orang tua Cakradara. Oh. Hah.
belum pikiranku berubah. Cepat pergi dari sini. Kali ini tidak bisa lagi saya diamkan. Haliyuda sengaja menjebak dan memojokkan saya untuk berontak. Saudara-saudara, kita harus melawan karena kita disudutkan. Kesetiaan kita dilecehkan. Harga diri kita mau direndahkan. Kami dan semua rakyat Lumajang berdiri di belakang Adipati. Kita bela kehormatan kita sampai tetes darah terakhir. Saya tidak memaksa kamu, Kamandano. Maaf, Tuan Nambi. Saya sudah bersumpah tidak akan mencampuri perselisihan antara Ksatria Majapahit. Sebagaimana dulu peristiwa Gusti Ranggalawe, Paman Sora, dan Gajah Biru. Saya akan berdiri jauh di luar lingkaran. Keyakinan itu yang saya ikuti. Itu sepenuhnya hak kamu. Maaf, Yirot. Sikap ini akan saya pertahankan sampai kapanpun. Karena saya tidak ingin melihat negeri yang pernah ikut saya bangun hancur oleh pertikaian orang-orang di dalamnya. Saya hargai pendapatmu, Kamandano. Tadinya saya sangat mengharapkan bisa berperang beriringan dengan kamu. Saya ingin melihat kedahsyatan pedang naga puspa dengan jurus naga bumi yang digabung dengan sepi angin. Terus terang saya sangat bingung. Yang pikirannya busuk di Majapahit itu sebenarnya Tuan Halayuda. Dari dulu dia selalu mengadu domba. Mengguncang ketenangan negeri itu, entah apa maunya. Kenapa tidak kamu baca? Kakang percaya pada omongan Gusti Betara? Tidak penting. Apakah jawaban Betara Iswar itu benar atau salah? Yang penting mereka tahu bahwa kita benar-benar mencari dan mau menghukum anaknya. Dengan begitu, pikiran untuk mengawinkan Cakradara dengan Gusti Tribhuwana Tunggadewi jadi mentah dan bisa jadi mereka akan berpikir untuk membatalkannya. Kalau begitu percuma saya menculik gadis pasuruan satu. Tentu masih ada gunanya. Siasat Rayuyu yang menebar desas-desus bahwa Cakradara membawa lari gadis cantik itu tentu akan menggoyahkan kepercayaan Tribhuwana Tunggadewi dan juga Gusti Ibu Suri kepada Cakradara. Tidak ada yang mengganggu dan mengejek Nada. Ya, tapi di sini kamu tidak punya teman, Nada. Bapak kan teman Nada. Di sini juga banyak ular, ada kalajengking, juga kelabang. Semuanya baik sama Nada. Thank you.
Jambu Nada. Dia telah mengejutkan saya seperti orang yang mengintip dan memata-matai saya. Waktu dia lari, saya mengejarnya. Ternyata dia... Malam-malam kamu keluyuran, Nada? Sawer Gading lari lagi, Bopo. Saya cari terus. Saya lihat ada api. Saya mengintip. Terus orang itu kaget. Terus mengejar Nada. Orang inilah yang telah menolong kamu lahir ke dunia, Nada. Namanya Bibi Mesin. Ayo, Salaman. Siapa itu? Sawer Gading. Ular piaraannya. Kamu jangan kaget. Anak ini senang sekali bermain dengan ular, kelabang, lipan, dan segala binatang melata yang menyeramkan. Dia mempunyai kelebihan yang aneh. Semua binatang melata sangat takut kepadanya. Kamu tidur saja di sini, Mesin. Api unggunku tidak jauh dari tempat ini. Kuda dan sedikit barang bawaanku masih tertinggal di sana. Biar besok pagi saja diambil. Biarkan saya dan seluruh kekuatan yang ada di sini bertahan. Supaya tidak mudah mereka menembus pertahanan Gusti di Rabut Guayabang. Kamu boleh istirahat, Jalibin. Kiderpana, tolong siapkan orang untuk membawa surat saya kepada Kakang Samara di penjarakan. Baik, Gusti. Lebih baik kita ke Majapahit, Mei. Kita cari tahu di mana Ayu Wandira disembunyikan. Firasat saya anak itu disembunyikan di sana. Dan Rayuyu seperti yang kamu dengar, memang hala Yuda. Kenapa Kakang Kamandanu tidak berniat membela Patih Nambi? Padahal Kakang tahu, mereka mau menyerang Lumajang. Pasukan hala Yuda sangat besar, lebih dari 3.000 orang. Kasihan Nambi. Kita bisa membantu sahabat Kakang, baru sesudah itu kita ke Majapahit. Orang yang menculik Ayu Wandira ada di dalam pasukan hala Yuda. Sulit sekali saya melakukan pilihan, Mei. Sebagai pendekar, saya hanya mau membela kebenaran. Tapi sebagai prajurit, saya harus membela negara, salah maupun benar. Itu kenapa saya sengaja menjauh dari keduanya. Tidak mungkin saya bisa memihak. Kalau begitu, saya setuju usulan Kakang untuk menuju ke Majapahit. Maukah kita menjadi sepasang pendekar, Mei? Sepertinya bumi kita sudah membutuhkan penumpas kejahatan. Sepertinya Kakang sudah tidak mempercayai keadilan. Keadilan tidak akan pernah ada. Kalau negara sudah dikuasai oleh nafsu berkuasa dan kedengkian, undang-undang Kutara Manawa akan bungkam. Kalau tangan kuat ada yaksa yang tidak jujur, telah membengkap lembaran kitabnya. Apakah Raja Pengganti begitu jahat, memunggungi hukum negerinya sendiri? Begitu kuat pengaruh Tuan Halayuda dan beberapa kawannya, menyeret Gusti Prabu semakin menjauh dari kejujuran hukum. Mereka juga berhasil mengajak beberapa rakyat serta para Dharma Putra melakukan perbuatan melawan hukum. Dan Raja tidak mampu melarang, karena dia pun ikut terlibat perbuatan yang melanggar hukum. Kalau Nini mau menuruti tawaran saya, hidup Nini bisa bertambah mulia. Wanita mana yang tidak ingin disunting oleh seorang raja? Saya kasih tahu. Kalau Nini saya serahkan kepada Gusti Putri Tribuana Tunggadewi, Nini pasti akan dihukum karena telah berani merebut kekasihnya. Aduh.
saya juga bisa menghabisi nyawamu, perempuan. Awas! Jangan kamu pikir aku takut kepada Kamandanu. Tidak usah melibatkan paman Kamandanu. Aku sendiri mampu memenggal kepala seperti kamu. Saya sering menitipkan jambu nada kalau mau bepergian jauh. Bagaimanapun kita harus menggunakan orang lain untuk mencari berita tentang anakmu. Kakang, kenapa tidak kita sendiri? Mei, saya hanya bisa bergerak malam hari, dan itu pun harus dengan penyamaran. Oh, saya lupa kalau Kakang Kamandanu sangat terkenal di Majapahit. Mestinya Gusti tidak perlu datang sendiri kemari. Suruh saja Pekatik. Nanti saya yang ke sana. Nada, Nyai tidak mau kamu bawa temanmu. Sawer Gading sudah minggat, Nyai. Kami mau menginap di sini, Nyai Caparu. Hah? Di sini? Apa rumah Gusti terbakar? Tidak pantas seorang priagung tidur di gubuk reyot begini. Nyai, saya sedang ada tugas penting. Orang lain tidak boleh tahu bahwa saya berada di Majapahit. Tugas penting? Sama Nini. Namanya Nyai Paricara. Dia tabib hebat. Kalau encok Nyai kumat, bisa minta obat sama dia, ya? Ya. Tapi harus maklum loh, Gusti. Di sini tidak punya kasur. Nyamuknya banyak. Ki Caparu di mana? Masih di sawah. Oh iya. Dan Kakang benar, tempat ini cukup tersembunyi. Saya mau bikin wetang jahe dulu. Gusti pasti haus. Kakak Meh, kakak yang memanggil saya. Kenapa tidak langsung ke rumah? Saya sudah menempati rumah Dharma Putra. Dengar, bicaramu jangan terlalu keras. Aku tidak mau kedatanganku di Majapahit ini ada yang tahu. Ada kejadian apa, Kakak Meh? Ayu Wandira diculik. Oh, ternyata berita itu benar. Penculiknya Cakradara. Sebenarnya tujuan penculik itu supaya semua orang mengira Cakradara yang menculiknya. Padahal yang melakukan orang lain. Saya yakin ini suruhan dia, Halayuda. Tapi Tuan Halayuda sedang berperang ke Lumajang. Saya tahu. Saya dengar dari mulut penculiknya sendiri bahwa Ayu masih berada di Majapahit. Saya akan mencari tahu di mana mereka menyembunyikan Ayu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kakak Mei telah berjasa kepada mendiang Gusti Prabu Jayawardhana. Saya minta tolong padamu, cari tahu tentang Ayu. Kakak Mei menginap di mana? Beritamu kutunggu malam hari di tempat ini. Dan di siang hari, aku ada di sana, di batas kota sebelah selatan. Ada orang yang akan menunggumu. Baik, Kakak Mei. Terima kasih. Masuk, Ratanca. Terima kasih. Ayo. Bagaimana berita tentang Ayu? Katakanlah. Ada yang melihat Ayu Andira di rumah Rayuyu. Memang, aku dengar dari mulut salah seorang anak buah Halayuda tentang Rayuyu.
Kakang, kita ke sana saja sekarang. Sebaiknya malam saja, Mei. Supaya tidak terlalu mencolok. Bahwa saya atau kamu yang melakukan. Saya sudah tidak sabar, Kakang. Apa yang mereka lakukan? Ayu mau dijadikan selir Gusti Prabu Jayanegara. Ayu menolak dan terus melawan. Untung saja biungmu cepat menemukan tempat penahananmu, Ayu. Paman, maafkan Ayu. Saya kira paman orang yang mau menangkap saya tadi. Minumlah dulu, Nduk. Supaya tenang. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, Mei. Kita sembunyikan dulu Ayu Wandira di gubuku di lereng Semeru. Itupun kalau kamu masih tetap mau mencari orang yang menculik Ayu. Wajah penculik itu tidak akan pernah bisa saya lupakan. Sebelum ujung pedangku ini mencium darahnya. Saya akan suruh Kicaparu membeli kuda untuk Ayu Wandira. Dari lereng dekat gubuk ini, kita bisa melihat desa Ganding. Apakah tidak sebaiknya kita membantu Patih Nambi, Kakang? Kalau memang Kakang yakin, beliau tidak bersalah. Harus jangan terang-terangan. Mesin, kita selesaikan dulu urusan penculik Ayu Wandira. Urusan itu bisa kita pikirkan belakangan. Yang penting, Ayu saat ini sudah selamat, Kakang. Dan ternyata tujuan penculikannya bukan untuk mencelakakan dia, tetapi sekedar alat untuk menjebak Pangeran Cakradara. Sebenarnya tujuan mereka yang paling utama, supaya Pangeran Cakradara tidak akan berani lagi datang ke Majapahit dan membatalkan pertunangannya dengan Gusti Tribuana Tunggadewi. Kenapa, Ayu?
Sebaiknya jelaskan saja, Kakang. Ayu tidak tahu bahwa Pangeran Cakradara sudah dipertunangkan dengan Gusti Dewi Tribuana Tunggadewi? Putri itu yang dulu merampas boneka Mandana milik saya. Iya, ternyata ingatanmu sangat kuat, Ayu. Kenapa semua yang saya cintai selalu mau dia miliki? Apa karena dia putri raja? Maka siapapun harus menyerah kepadanya. Mereka telah dipertunangkan waktu sama-sama masih kecil. Ayu, ibu teringat ucapan kakekmu Maboye. Kelahiran, jodoh dan nasib, juga kematian, sudah ditulis oleh sang pencipta, langit dan bumi, sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Ikuti saja arus sungai ini, karena pada akhirnya, kau akan sampai ke lautan.